Kembali di News on the Spot, pemirsa, pembersihan minyak di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur masih terus dilakukan hingga hari ini. Informasi itu dan informasi lainnya akan disampaikan rekan saya Cikal Multasam. Cikal, silakan. Baik, terima kasih Carlos. Dan pemirsa, pembersihan minyak di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur masih dilakukan hingga hari ini. Petugas gabungan menggunakan cairan kimia untuk membersihkan tumpahan minyak. Pembersihan kali ini fokus ke area pemukiman penduduk yang berada dekat dengan Teluk Balikpapan, tepatnya di Kelurahan Kampung Baru Ulu Balikpapan. Tumpahan minyak yang masih menggenang dibersihkan dengan menyemprotkan cairan kimia. Sementara itu, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion atau P3E Kalimantan hingga kini masih mendata kerugian masyarakat akibat peristiwa ini. Masyarakat sebenarnya kami sudah bekerja untuk itu, tim masih di lapangan.